hasanah dilanjutkan dengan doa oleh beliau Ustadz Uli Nuha dari Cilacap, juara pertama dalam aksi Indosiar tahun 2019. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. بالله من الشيطان من الجن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغر محجل الطاهرين قم في أنده قللة الغلبت فئة كثرة بإذن الله والله مع الصابرين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. قل من ذا الذي يعصبكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. أما بعد حضرات المحترمون والمكرمون para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kita ta'zimi, yang kita banggakan, yang kita muliakan, yang insyaallah dimuliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Pengurus PCNU wonten ing Pemalang ingkang tansah kula hormati ngarsanipun Rama Kiai Haji Muhzasin selaku ketua tanfidiyah PCNU Pemalang, ingkang tansah kita ta'zimi ngarsanipun Rama Kiai Haji Johar Arifin Abbas selaku pengasuh pondok pesantren Al Mansuriyah, ingkang tansah kita hormati ngarsanipun Rama Kiai Haji Ahmad Fauzi sarjana pendidikan Islam, ngarsanipun Rama Kiai Muhammad Subhan selaku ketua tanfidiyah MWCNU wonten ing Pemalang kecamatan Pemalang, kersanipun Romo Kiai Abu Joharuddin Bahri sarjana pendidikan SPDM HUM sekretaris PCNU Kabupaten Pemalang, kersanipun Romo Kiai Muhsinin SAG MPD, kersanipun Romo Kiai Zainuddin Mahmud SPDI,
Ngersanipun Bapak Ustadz Slamet Ketua PR NU Desa Mengori Pengurus Ranting Ngenten sakula hormati. Lan ugi ngersanipun sedaya para alim, para alim ulama, para kiai alladzina hum warasatul anbiya. Suriah Tanfidiyah Ibu Muslimat Fatayat GP Ansor Banser ingkang tansah kula hormati. Juga pengurus NU Kerlazisnu ingkang tansah kula hormati. Ngersanipun Bapak Agus Nur Mansur ingkang tansah kita hormati. Keluarga besar pemerintah Kabupaten Pemalang. Ngersanipun Bapak Mansur Hidayat ST selaku PLH PLT Kabupaten Pemalang. Bupati wonten ing Pemalang yang saya hormati. Dari jajaran Muspika Kecamatan Pemalang. Yang terhormat Bapak Camat atau yang mewakili dari Koramil, dari Polsek Ngersanipun dan Ramil Bapak Yusuf ingkang barang hadri yang saya hormati. Dari jajaran TNI Polri, dari Polsek Kecamatan Pemalang yang saya hormati. Ibu Suherti selaku kepala desa wonten ing Desa Mengori yang saya hormati. Lan sedaya para panitia, segenap jajaran panitia yang saya hormati lan ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, nahdiin nahdiat rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nantikan syafaat pertolongan dia milik yang makelak. Amin. Allahumma ya rabbal sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad ya arsal khafiqaini. Ya Muhammad ya arsal khafiqaini. Ya muayyad ya mumajjad ya imam al qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu. Allah 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu. Langganjakum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anintum harisun alaikum bil mu'minin ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Sing jenenge salawat kue atusan, bahkan ewon-ewon. Ana salawat naminipun salawat nariyah, ana salawat tibbil puluh, ana salawat ashghil lan sanese. Tapi induk dari salawat napa Bu? Sallallahu ala Muhammad. Baleni sallallahu ala Muhammad. Guru kula ngendika ketika kula badhe wangsul, kula ditarik tangane. K-
Kula ditarik cekel tangane cek engkon dingin. Napa bah tek sangoni. Kula wis bungah. Wah, paling ora ya mantan kandel iki ya. Wong kali Pak Kiai wonten niku. Sangoni napa Kiai? Tek sangoni, tek slameti, tek sangoni arane sangoni jenenge selawat duit. Jenenge selawat duit. Sapa wonge gelem maca selawat kiye, insyaallah ora bakal sepi kelawan rezeki, ora bakal kasepen kelawan duit. Mesti bendine nyekel duit. Ning aja takon sepira utange. Sing penting ora kasepen karo duit. Mulane yang namanya wong nek kepengin duwe kudu gelem golet. Wong kepengin anak kudu gelem gawe. Mulane yang namanya usaha, Islam mengajarkan yandonga ya usaha, ya usaha yandonga. Sikin donga-donga tok ning langkah gerakane ya percuma. Ya. Sikin donga-donga tok ning ornana gerakane ya percuma. Sok donga, awan donga, wengin donga, Allahumma ya Allah, Rabbi du Gusti, Robbana du Pangeran, gula, gula nyuwun A B C dengan tekan Z, ngantek bingung kalimate, kadangkalan donga tok, tapi langkah gerakane ya percuma. Hati-hati, wong donga tanpa usaha percuma, wong usaha tanpa donga tandane wong sombong. Pada bae ora butuh karo Gusti. Wong donga tanpa usaha percuma. Donga ora gelem nelangka gerakane, ora nana perjuangane. Wong kepengin mulia kudu gelem rekasa. Wong kepengin duwe kudu gelem golet. Wong kepengin anak kudu gelem nganggo, kudu gelem gawe. Mulane kabeh ana cara-carane, termasuk wong kepengin mulia kudu gelem priantin, kudu gelem rekasa. Ben ngapa? Ketika nanti kita rekasa, kita berjuang, yang namanya berjuang lara, yang namanya berjuang sakit, korban harta, tahta, jabatan, bahkan nyawa, ketika ingin mulia para pahlawan kita, pengin mulia Indonesia, darah pengorbanan gina wongi. Wong donga tok langkah gerakane percuma. Pada bae awan turu, esok turu, sore turu, bartangi turu, nyekel HP karo nulis status, semua akan indah pada waktunya. Lah wong langkah kerjane molor tok isine, turu tok isine, langkah gerakane ajar parep ana perubahane. Gusti Allah tidak akan merubah suatu kaum apabila kaum tersebut orang rubah nasibe dewek-dewek. Takdir dari Allah ya, tapi manusia diperintahkan berusaha. Apa usahane rong perkara? Yandonga ya usaha, ya usaha yandonga. Termasuk diantaranya kerja mantep tapi imbang karo dongane. Apa? Maca solawat penglancar rezeki insyaallah, yang namanya solawat duit. Mau solawat Jibril sallallahu ala sallallahu alaihi. Sapa wonge gelem rutin maca selawat piye, esuke diwaca, sorene diwaca, insyaallah ora bakal kesepen kalawan rezeki ana pe rezekine Allahumma. Tapi wis maca selawat piye kok ora ana gerakane, kok ora ana perubahan rezeki, ya mungkin pawakan melarat. Pawakan melarat. Ya Kang Mongko nek langkah berubahnya ya bagaimana? Aja nyalana Allah, nyalana awake dewek-dewek. Kulo mantep di mengori mriki, saya mantep. Semua yang hadir mesti mlebu swarga. Kulo bulura Pak Kiai mantep. Di mengori sing kepareng hadir niki adalah wong sing beja dunya, beja akhirat. Sebab jenengan utus sapa-sapane Nabi, ngene monggo. Ponakane ya ora, putune ya ora, buyute ya ora,
canggaeh ya ora, warenge ya ora, udeg-udeg gantung siwur, tarangan bodol ketebuk bosok ya ora, ucapa-sapane Nabi. Tapi anak darah daging Nabi, anak istri Nabi, bahkan paman Nabi melihat kelahiran Nabi, gendrong bayine Nabi, gedekake kelawan Nabi, modali Nabi, ngrumat Nabi, tapi barang ageng Kanjeng Nabi dados senap, orang tersebut ora didodok atine karo Allah. Anak Nabi yang namanya Kan'an bin Nabi Nuh alaihi salam, istri Nabi, istri Nabi Lut alaihi salam, istri Nabi, istri Nabi Nuh alaihi salam, paman Nabi Muhammad, diantaranya Abu Jahal, yang kedua Abu Lahab dan sebagainya. Nyata sepaman Nabi melihat mukjizat Nabi, melihat wajah Nabi, bahkan darah daging Nabi Nuh yang namanya Kan'an, atine ot didodok karo Gusti Allah. Sedangkan masyarakat mengorik utus sapa-sapane Nabi, ponakan ya ora, ibin ya ora, pamane ya ora, putune ya ora, besane ya ora, mertuane babar. Tapi apa nyatane? Buktine apa? Nyatane kita yang bukan siapa-siapanya Nabi, kita utus sapa-sapane Nabi, ati kula jenengan didodok karo Gusti Allah, ngambah agama Islam. Islam siapa? Ingin selamat, laksanakan ajaran Muhammad, ajaran utama jeneng Nabi, Isa, subuh, luhur, asar, maghrib, salate dilakoni. Anak-anak Nabi yang namanya Kan'an. Ada seorang Nabi dakwah kurang lebih 800 tahun, tapi pengikutnya orang genep 80 orang. Siapa? Yang namanya Nabi Nuh alaihi salam. Saya pernah ketika lagi jagungan karo konco-konco, mesule nyong pantakon. Takon apa? Walaupun saya belum menikah, bro. Oke, ya gitu. Bojo kue gampang, syarate namung kalih, kalih sinten? Bojo kue gampang, hati-hati, kula matur temenan, bojo kue gampang, sejam rong jam maring KUA rambung, asal ana waline, ana saksi loro sing adil, ana ijab ana kabul, syukur-syukur mbayar mahar rampung bojo, sing angel adalah tanggung jawab. B, berapa banyak orang menikah hanya karena nafsu? Lot pirang bulan pegatan, lot pirang tahun pegatan. Karena apa? Orang nganggo karo ati, langkah tanggung jawab B, manggung gigi. Cek low. Cek. Kembali ke pengajian. Salam ala Muhammad. Ingatasi anak-anak Nabi yang namanya Kan'an. Nabi Nuh alaihi salam, hidup adalah perjuangan. Saya pernah ditanya, Mas Ulin, apa? Kenang apa sih? Ujarku sholatnya yang wis apik, ngibadahnya mantap, sholatnya jamaah hebat, ngaji dela-dela, ngaji ahad manis, ngaji senin manis, ngaji selasa manis, ngaji sing manis-manis, ngaji hebat, dela-dela ngaji, tidak ada waktu tanpa ngaji, semuanya untuk ngaji, untuk sholat, untuk ibadah hebat. Tapi kenang apa? Wong sing ibadah apik, ana bae masalahe, ana bae urusane, ana bae perkarane, urung rambung masalah A tekan masalah B, urung rambung masalah B tekan masalah C, kenang apa? Jawabannya ternyata simpel. Hidup adalah perjuangan dan ladang masalah dan masalah. Tidak ada orang yang sempurna. Sempurna apapun menungsane tetap duweni masalah. Mboten percaya tanya sama bapak. Bapak ndelala sing duwe bojo ayu, duwe bojo manis, duwe bojo gemoy, perawatan ben wulan, ayu manis, ndelala galake ngungkuli malaikat Jabania.
Bapak ndelala duwe bojo nglesa, duwe bojo manut, pira-pira ya matur, nuwun, kayong terima kasih mantep. Iya, ndelala ana bae apa irenge ngungkuli kupluk. Inilah hidup ana bae masalahe, ana bae kurangane, ana bae kurangane. Manusia tidak ada yang sempurna, nang pemalang sing sempurna mung siji tok apa rokok. Ya. Iya, kenang apa kok ana bae masalah, masyarakat mengori, sing salate apik, ngajine rajin kok ana bae masalah. Jawabannya simpel. Apa Bu? Hidup hanyalah sementara. Allah ngendika, "He wong sing iman, aja kerasan, aja betah-betah manggon nang alam dunya. Hidup hanyalah sementara. Cara jalan tol Pemalang Tegal sampai Jakarta Indonesia mengori hanyalah rest area. Senyaman-nyamannya rest area, senyaman-nyamannya rumah transit, tetap nyaman manggon nang umae dewek. Dan rumah asli kita bukan mengori tapi swargane Gusti Allah. Allahumma ngati-ngati malaikat Izrail kuwi malaikat sing seneng malang miling kaya jangkung mubeng renges kadicontro klintar-klintar mondar mandir. Malaikat Izrail kuwi paling seneng acara kumpul-kumpul seperti ini. Melihat saya wis ana tulisane nang dhuwur sirah. Jare malaikat Izrail, sana tulisane, "Wo kiye Ulin, wong isih umur 22 taun ya paling ora ya umure si mandan suwe paling ora ya 50 taun maning." Iya. Amin. Iya. Pak Agus, oh, Pak Agus Nur Mansur, kok masih muda ya paling dia umurnya masih 45 tahun lagi. Nggih, wah oh, bulurah, kok masih muda ya paling ora ya umurnya si 35 tahun maning. Ibu-ibu, paling ora ya 5 menit maning. Iya. Malaikat sing jenenge Shallu ala Nabi Muhammad. Oh. Badhe muter sorban nggih. Oke, untuk pembangunan gedung MWCNU nggih Pak Kyai. Untuk pembangunan gedung MWCNU Kecamatan Pemalang. Lha nggih MWC kan kecamatan. Nek desa Ranting. Lha nggih. Ah, monggo kita sedekah sarang-sarang. Ibu, sayang, kesini dulu. Ini dulu. Wong nyong sing perintah ya nyong sing ngebruk nandingin no. Iya mong darane perintah-perintah trok. Mriki, mrikirin. Nah. Kare gawa duit apa ora? Doang gawa. Ya. Mriki, mriki, mriki. Nah. Lah, kulorin langge. Wong kula sing perintah yang ngebrokaken dingin no. Nah, ya. Bismillah. Allahumma dadi. Monggo. Dalem. Mangke nggih. Nek kula pun wangsul nggih. Nadane Bayati. Oke, okay. Go, go. Kita selawatan sarang-sarang ganti muter mangke untuk pembangunan kemaslahatan kita berkhidmat di bawah naungan Panji Nahdlatul Ulama. Allahumma. Bayati sampun, Bayati. Oke. Okay. Al-Sayyati al-Hasan wal-Husaini ilan-Nabi Qurat aini ya syabab al-Jannataini jadukum sahibul Qur'an sahibul Qur'an sahibul Qur'an ya Rasulullah salamun alaih Allah 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 ya ugailan lanjur
Muhammad. Nabi Nuh alaihi salam punya anak namanya diantaranya yang bandel, orang gelem melu ramah, yang namanya Kan'an. Nabi Nuh dakwa 800 tahun ning nyatane pengikuti orang genep 80 orang. Kemudian karena duwe umat ndableke luar biasa, duwe umat kurang ajare luar biasa, nganti Nabi Nuh alaihi salam matur karo Allah, "Ya Allah, apa Nuh? Saya capek." Kesel kowe? Nggih. Nek pancen kowe kesel, kowe capek menghadapi umatmu sing dableke kaya ngono, wis mengko arep ana banjir bandang, arep ana bencana, arep ana musibah gedhe. Ben umat iku lo slamet napa ya Allah? Gawe kapal. Gawe kapal ya Allah. Ya. Saking nopo geleng gawe? Gawene ya saka kayu. Kayune saking pundi? Ya nandur. Dadi gawe kapal gawene saka kayu, kayune saka wit-wite kon nandur di dingin. Ketika nandur wit ini memberi makna adalah hidup bukan simsalabim abrakadabra. Saya ulangi, hidup bukan simsalabim abrakadabra. Oh, tenanan kuwi. Ya, hidup bukan simsalabim abrakadabra, tapi hidup adalah sebuah proses. Nandur, wis nandur kayu suwene kaya ngapa? Dibelah kayune suwene kaya ngapa? Dadekno papan-papan nggo gawe kapal suwene kaya ngapa? Kemudian ketika dadi kapal, esuk gawe kapal, sore gawe kapal, malam hari, saking kurang ajare umat Nuh alaihi salam, umat-umat wargane Nuh alaihi salam, ketika malam hari datang ke kapalnya Nabi Nuh, ngapa buang air besar BAB pup nang jero kapal. Saking kurang ajare umat Nabi Nuh alaihi salam kepada kongkonane Gusti Allah, utusane Allah wujude Nabi Nuh. Saking kurang ajare umat Nuh, Allah maringi bendu. Apa bendune? Umat Nuh diberi penyakit kulit. Kurap, kudis. Apa maning? Ya. Kulit, penyakit kulit ditambah nangan-nangan ora bakal mari, tambane cuma satu, apa? Kon diolesi kotoran sing manggon nang kapale Nabi Nuh, obatnya cuma itu. Akhire umat Nuh pada mangkat maring kapal, pada gawa piring, ya, gawa piring, gawa rantang, gawa baskom, ana sing oli rong rantang, ana sing oli telung piring, reok reok reok, bersih kapal Nabi Nuh, sudah tidak ada lagi kotoran. Saking sayangi Nabi kepada umatnya, terakhir kalinya, wong sing melu kelawan aku Nuh, utusan Allah, saiki wong nek bener-bener kepengin selamat, munggah kapalku. Menurut riwayat kapal Nabi Nuh ada 3 tingkat. Kapal tingkat yang bawah itu untuk macam-macam hewan. Tingkat yang kedua untuk golongan manusia. Tingkat yang ketiga spesies burung-burung. Loh, spesies burung-burung. Lah, delalah tiap sentung siji. Kucing sepasang mlebu kapal. Gajah sepasang mlebu kapal. Sapi sepasang mlebu kapal. Kebo sepasang mlebu kapal. Ulin se ya jan sepasang lah. Ya sekeluarga. Ya, masa sepasang. Wis sing manut diabsen tuk siji sapa bae ge. Oh menungsane diabsen. Ulin munggah kapal. Bulurah munggah kapal. Pak Kiai Agus munggah kapal. Loh
ibu muslimat menggondengin. Mengko jamaah masyarakat mengore munggah kapal. Allahumma selamat kabeh. Tapi Nabi Nuh alaihi salam lagi mencari anaknya satu yang namanya Kanan. Mas, weruh anakku apa ora? Ora Nabi Nuh mboten ningali. Weruh anakku apa ora? Ora Nabi Nuh ora keton, ora katon. Lho, weruh anakku apa ora? Mboten Nabi Nuh, ora weruh anake njenengan. Ternyata Nabi Nuh naik kapal bagian paling atas, dilihat dari atas kapal, Kanan manggone nang ngisor kapal. Kumpul karo wong-wong kafir. Maka hebat orane mengori ada dua perkara bagi anak-anak. Yang pertama didikan keluarga, nomor dua lingkungan pergaulan. Ini menentukan karakter anak. Yang pertama lingkungan keluarga. Bocah batita bali tadi gendong ditimang-timang di api-api karo wong tua. Siapa sing didik alaki bocah? Ibu. Yang kedua bapak, karakter anak keras orane lembut orane. Ibu dan bapak nomor dua, baru lingkungan pergaulan. Salah pergaulan fatal akibatnya. Siapa contohnya? Anak Nabi yang namanya Kanan gara-gara lingkungan pergaulan ora didodok atine karo Gusti Allah. Dari atas kapal Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya irkam ma'ana, hei anakku lanang, anakku sayang, sini nak naik kapal bareng papi. Ini cara bahasa mengorekan kayak gue ya. Iya, ngene nang munggah kapal karo bapak. Penyakit sing angel tambane kulidain wadawain. Setiap penyakit ono obate, tapi ada satu penyakit sing jarang angel obate. Apa? Penyakit ngeyel. Penyakit ngeyel nganggo karepe dhewek. Pokoknya nek ibu bapak nikitannya bulurah. Ketika ada perkumpulan BPD, perkumpulan PKK lagi musyawarah, kok ana satu orang mengatakan pokoknya, nah, pas muni pokoknya angel, angel temen tuturanmu. Pokoknya nek ana musyawarah buku desa atau keluarga ada satu orang mengatakan pokoknya, nah, wis angel. Angel nggo rembugan mergane nganggo benere dewek. Kulidain wadawain, setiap penyakit ada obatnya, tapi ada satu penyakit langka obate, penyakit ngeyel. Kanan penyakite penyakit ngeyel. Ayah, ya. Kok anggerane banjir? Nyong munggah gunung paling dhuwur. Gunung paling dhuwur tetap kelelep kena lambak ombak ketika banjir bah zaman Nabi Nuh alaihi salam. Termasuk ini jawaban, ternyata Nabi Adam alaihi salam, manusia pertama kita di dunia di alam bumi ini, Nabi Adam alaihi salam wis berhaji. Menurut riwayat kaji ini Nabi Adam selama hidupnya 40 kali berhaji. Numpak kendaraan ora. Lah napa mlaku? Ternyata yang namanya Ka'bah itu bangunan awal. Yang namanya bangunan awal, yang namanya Ka'bah itu dibangun oleh malaikat. Dibangun oleh malaikat. Cuma zaman Nabi Nuh ono banjir, niku Ka'bah rusak. Ka'bah rusak, dibangun ulang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, dilanjutkan perjuangan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Ketika Nabi Adam alaihissalam berhaji melaku, lapa nyampe mas Nabi Adam goleti Ka'bah melaku nyampe. Kenapa? Tinggi Nabi Adam mboten kates tinggine kula. Saya ini tingginya kurang lebih 172 cm tinggine saya. Dhuwure kula 172 cm. Nabi Adam dhuwure sewidak dira, 1 dira setengah meter. Berarti bisa dibayangkan tinggi Nabi Adam, tingginya Nabi Adam kurang lebih adalah 30 meter. Ibunya aja takon sepira katro kolore Nabi Adam.
Wong dure be semana ya mestine kan semana lah. Dure semana mestine ke semana. Ka'bah bangunan awal ibu sholat menghadap kemana? Kiblat, kiblatnya nopo? Ka'bah. Nang di manggone Masjidil Haram. Nggih. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Lah nang kana ana apa? Ana bangunan awal yang dikatakan oleh Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Bangunan awal yang dibangun Allah lantaran malaikat, bangunan suci, bangunan awal kiblate pun jering menung menungso petunjuk kanggo kabeh ngalam sah isi isine Nabi Adam berhaji. Jenenge wong mlaku ana bumi sing diidek, ana bumi sing kelangkahan. Ini bumi yang diinjak, ini bumi yang kelangkahan. Bumi sing diinjak oleh Nabi Adam ketika perjalanan haji itu bumi ini diberkahi karo Allah. Pertanyaannya kita adalah, apakah mengori termasuk bumi sing diitek nang Nabi Adam apa ora? Bulur menjawab, ya diitek Mas Ulin. Kapan Bu wingi pas karnavalan? Adam siapa? Adam Setiawan. Adam Setiawan. Loh, sendi baik bumi ketika berjalan Nabi Adam, bumi tidak oleh Nabi Adam, diinjak oleh Adam, bumi ini diberkahi karo Gusti Allah. Allahumma. Nabi Nuh alaihi salam ketika zaman Nabi Nuh Ka'bah rusak, banjir bandang, nyatane anak Nabi Nuh atine ora didodok karo Gusti Allah. Maka apapun keadaan kita hari ini, kita kudu yakin kita adalah makhluk terkaya, punya nikmat paling mahal, bahkan tidak ada tandingan harganya. Apa Bu? Nikmat iman kelawan Islam. Mergane ora kabeh, ora sapa-sapa menungsa, atine didodok karo Gusti Allah. La yakhruju minad dunya illa bil iman. Aja pada wani mati ninggalna pemalang, illa kecuali mati kita singgawa iman Islam bakale husnul khatimah. Wong nyatane miftahul jannah la ilaha il kuncine swarga la ilaha il. Dan kulo mantap jenengan la ilaha illallah. Iya malane kulo mantap jenengan kabeh mesti mlebu swarga. Gari pantes apa ora jane. Tapi moga-moga pantas mulane barokah ngaji adalah memantaskan diri jadi penduduk swarga. Allahumma al-jannatu mustaqatun li arba'ati nafarin. Surga yang indah he koyongono, apapun ada, apapun ana, makanan ada, minuman ada, tinggal kita ingin apapun ada di surga. Kita ketayalan golek surga, kita kangelan masuk surga. Tapi ada empat golongan dari masyarakat pemalang, masyarakat mengori, yang malah-malah surga ingin dileboni. Kita kepengin mlebu, malah surgane malah sing kepengin dileboni. Ibu milih mlebu apa dileboni? Teneng guyung-guyung. Pada gemuyung apa? Ibu milih mlebu apa kepengin dileboni? Surga. Lha kita wong mlebu berarti kan perjuangan. Jenenge ben mlebu berarti kan karepe dhewek mlebu. Tapi malah ana wong sing diundang, berarti malah suwargane sing kepengin dileboni. Lebih mulia mana? Mlebu apa dileboni? Dadi milih dileboni. Oke. Lha iya. Ya Bu ya. Berarti milih ya. Kengko ibu kondur tangani bapak ngaji korolin oleh Pak Oli dileboni. Ayo. Kita kangelan masuk surga abot. Tapi ternyata malah ana golongan sing malah surga kepengin dileboni.
cara suarga ning ngene mlebu, ngene masuk, mriki mari silakan. Monggo wilujeng. Sumping. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat datang. Selamat datang. Niku suargane malah kepengin dileboni mulane ayo pada dilep. Suarga kepengin dileboni empat golongan dari masyarakat mengori. Umpama kita tidak empat-empatnya, minimal salah satu di antaranya. Allahumma. Sopo guys. Al-awalu hafidhul lisan. Golongan sing pertama, orang yang dirindukan surganya Allah adalah orang yang mampu menjaga lubang bawah hidung dan lubang jero sarung. Kanjeng Nabi dawuh yang namanya siksa kubur bu ana rong sebab. Siji, sebab be lubang bawah hidung. Apa bu? Cangkem, mulut, tutup, lesan. Ya. Nomor dua, lubang jero sarung. Apa? Kie. Apa bu? Lubang bawah hidung. Betapa orang yang mulia gara-gara lesan bisa. Betapa orang jadi hebat gara-gara penggunaan lesan. Iya. Mulia gara-gara lesan. Contohnya siapa? Romo Kiai Haji Muammar ZA. Nadanya indah, menggema di mana-mana. Arep maghrib disetel tilawae, tartile mantap, luar biasa. Betapa orang mulia sampai diundang ke istana negara ketika pitulas wingi sing lagi viral sama sing. Ya, lagunya apa? Kepriwe lagune? Wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Saing-saingke yo mesti kalah. Harap engkau mengerti, di hati ini hanya ada kiai. Apa? Lo coba penggunaan lesan onong ilmu ini dadi mulia. Angke sekarang kita baca Quran pakai lesan, kita solawatan pakai lesan. Gus Alif Kudus, Gus Azmi. Lesan ini digunakan dengan bijak dengan baik malah dadi mulyane Habib Syekh. Ya Rasulullah sallallamun alik Allah Allah ya Rabbi sanggani wong daronji adban daya jinging rontal alamin yang khairan lancung diwangangangangarami. Coba solawat butuh lesan, Quran dibaca pakai lesan, adzan suaranya indah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Kuba. Gara-gara apa? Lesan digunakan dengan baik, nampak suarga, nampak mulia gara-gara penggunaan lesan. Tapi jangan salah, betapa orang bisa rendah derajatnya gara-gara sumber sesumber omong saomong wong dadi rendah derajate. Contohnya siapa? Iblis. Iblis itu lebih mulia dari manusia. Nama asli iblis adalah Azazil. Azza yang dimuliakan il Allah. Dari geni, dari api, hebat, cerdas, lebih cerdas iblis. Menungsa urungan apa-apane. Mulane wong nek hanya mengandalkan pintere, mengandalkan hebate, mengandalkan sugiye, tapi tanpa adab perilaku, ya lebih hebat iblis. Iblis umurnya lebih tua daripada manusia. Iblis lebih dekat dengan Allah, dulu pernah di surga. Lah kita tidak pernah masuk surga, belum pernah mlebu surga. Iblis suwe nang surga, dekat dengan Allah, lebih tinggi dari malaikat. Nama asli iblis namanya Azazil. Azza yang dimuliakan il Allah.
tapi gara-gara penggunaan lesan. Ya Allah, kula penyembah Nabi Adam, ya Allah. Iya. No way. Gengsi dong. Masa nyong lewi tua kang Adam ku nyembah Adam? Masa nyong lewi mulia kang Adam ku nyembah Adam gawene kang lemah? Gara-gara lesan sombong, takabur, semengah, dadi makhluk paling rendah, dilaknat nganti dina kiamat, manggon nang dasaring neraka gara-gara lesane. Mulane wong hanya tumeh sugih, hanya sekedar pinter saja, hanya sekedar hebat saja, lebih hebat iblis daripada manusia, lebih tinggi derajat iblis daripada manusia, sedangkan iblis pernah masuk surga, manusia sama sekali belum pernah masuk surga, kita semua semuanya. Maka nek perkara ilmu, hanya ilmu tanpa perilaku tata krama, tawadu. Tawadu itu bukan berarti insecure. Nyong yaman dan mangan roti lah, jadi ngerti bahasa-bahasa planet ya gue. Apa bu? Insecure. Wah. Insinyur. Apa? Insecure. Rendah diri. Yang namanya sikap tawadhu, wong hebat oke, pinter oke, cerdas oke, tanpa tawadhu sombong, membanggakan amale dewek, membanggakan ilmune dewek, membanggakan apa yang dia punya. Sikap tawadhu cara gampangane gurune kulang kepenak bae. Contone sing simpel kados bodohan kados kula niki. Contone napa kula diajari nang tek tidoki tawadhu gibah pripun. Sing gampang mawon cara kula diparingi kepenak. Sing jenenge tawadhu. Saya pribadi umur 22 tahun. Tadi di tangleti kali Pak Kiai. Umur pinten, Mas? Kulo kelahiran 2000, Pak. Masa? Kenapa orang percaya sih? Raine tua. Lah iya, kulo ngomong roli kurutan buat sami buatan percaya. Napa karena kulo tua, raine memang lek di belangkon ini keton tua, Pak. Tapi begitu kulo lepas belangkon, kaosan, wow, tambah tua. Kulo belangkonan nggih. Kulo mungkin anu kulo kan bayi prematur nggih, Bu nggih. Saya kan harusnya kan sangang bulan pira 10 tahun nggih. 10 dina. Harusnya kan bayi 9 bulan 10 hari. Lah kulo kan bayi urung wayah lahir ditokaken mergane nang weteng sumuk. Jadi kulo lahir cukup lah cukup aja ngela aja suwe-suwe lah melas ibune. 6 bulan 8 dina. Nggih. Mulane kula awake ora lemu-lemu mergane urung wayahe lemu didudut. Iza, sallu ala Muhammad. Ya. Nggih, 22 tahun sikap tawadhu jare gurune kula simpel mawon. Kaya iki nang, nggih, Pak. Kowe 22 tahun, nggih. Ketika kamu melihat orang yang lebih tua dari kamu, apapun profesine, apapun jabatane, urusan deleng apa sosiale, siapa baik orang yang lebih tinggi usianya dari kamu, urusan deleng apa-apane, deleng usiane. Napa? Siapa saja urusan deleng apa-apa, usianya. Mbuh kowe ora siapa baik dideleng usiane. Orang yang lebih tua dari kamu, kowe kudu menganggap kae lebih mulia daripada aku. Apapun yang terjadi, umurnya dia, umurnya beliau lebih banyak daripada saya, otomatis le berjuang lebih lama daripada saya, le ngibadah lewe akeh ketimbang saya, le rekasa lewe suwe ketimbang aku. Aku bocah wingi sore. Itu kalau melihat yang lebih tua daripada kita. Lah nek sing langkung alit pripun, Mbah? Nek sing luwih enom ketimbang kowe, kowe kudu yakin adek-adek kita 10 tahun, 12 tahun. Saya mantep, kamu nang lebih mulia daripada saya. Kenapa? Usiamu urung sepiraha menembe 10. Wis cagut-cagut apa urung? Urung lah ya, urung balik ya. Nah, urung balik urung ditulis dosane, urung mukallaf mumayyiz. Cara gampang ning nyong kan bedane balik lanang wadon, angger balike wong lanang wis cagut-cagut berarti balik. Lah nek wong wadon wis embut-embut berarti balik. Ya gue yo. Ya iya. Aja takon apa kembut embut. Ya, iya, king ilmune saka Tegal. Nggih, Bandu Susmono almarhum. Coba niki mantap. Sebabnya apa? Niki saya 22 tahun melihat adik saya mantap nang, kamu pasti rosan deleng apa-apa. Kamu pasti lebih mulia daripada saya. Sebabnya kowe rolas tahun,
kowe 15 tahun, aku 20, aku 22 tahun. Berarti lehku nglakoni kebodohan lebih lama daripada kamu, lehku nglakoni maksiat lebih suwe daripada kowe, aku nglakoni kesalahan lebih akeh ketimbang kowe. Umurmu urung sepiraha, ya juga dosane urung sepiraha. Ini namanya sikap tawadhu. Jangan sampai pernah sekalipun memandang diri sendiri wong sing mulia, tapi pandang sebagai tawadhu, melihat yang lebih tua daripada kita, hormati, ibadahnya lebih unggul daripada kita, yang lebih muda daripada kita, hormati, sayangi. Kenapa? Dosane urung sakeh kulon jenengan sami. Ini namanya sikap tawadhu. Mata yang memandang rendah orang lain, mata yang memandang hina orang lain, jangan harap mata ini mampu memandang wajah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gina bangge, mulane semua kita pasti rindu dengan Kanjeng Nabi. Gina bangge, tapi ternyata ada meripat ono mata sing buta ketika besok di akhirat suargane Allah kulon jenengan. Ndak bisa, ndak mampu memandang wajah Nabi. Siapa? Terlalu silo meripat kita, terlalu terang wajahnya, terlalu kita tidak mampu. Kenapa? Mata kita nang alam dunia terlalu sering memandang rendah, memandang hina orang lain. Dan mata kita, mata siapapun, tidak akan, dan jangan harap bisa memandang wajah baginda Nabi. Mata yang bagaimana? Mata yang di Pemalang, mata yang di Cilacap, ketika melihat orang lain selalu memandang remeh, selalu memandang hina, selalu memandang ora bagus kepada orang lain. Mulane tawadhu, cara Mbah Gus Dur, yo bener, yo pinter, yo pinter, yo bener. Betapa orang pinter tanpa tawadhu sombong. Betapa orang titelnya dhuwur, waduh, SHMHS hum em hum almarhum, diborong kabeh titelnya. Tapi kok tanpa ngaji, tanpa ngaji ada perilaku tata krama, ya Allah, ya ora beda kayak iblis. Iblis lebih suci, iblis lebih hebat, iblis lebih mulia, iblis lebih hebat dulu di surga jenenge bi Azazil, tapi jadi yang rendah. Kenapa? Orang duwe tata krama, orang duwe adab, orang duwe unggah ungguh, bandel, membangkang. Mulane Azazil diberi nama iblis. Iblis artine pembangkang, orang manut perintahe Gusti Allah. Coba nih, sing pertama adalah lesan. Lesan dadi sebab siksa kubur, ya. Nomor dua, ternyata mas, lesan dadi sebab penyakit. Kulo nate, kulo kan anu bocah bodoh. Tapi ndalala yang tanya ke saya niku, Mas Ulin. Niki samun napa wis usiane wis mandan tua. Mas Ulin, nah, napa Mas? Kulo nyuwun banyu. Tek jawaban nang nang moro di banyu. Ya duwe maksudnya banyu sing ditongani. Lah kenang apa? Kulo mriyang. Mriyang keteng kulo mlayune ya dokter sampun, Mas. Wis maring dokter sampun. Disuntik wis ping 70 suntik ora mari-mari. Nyatanya apa? Langkah perubahan nih. Ternyata saya pelajari ilmu Jawa. Ngapunten, saya orang Jawa. Islam maka pedoman saya, Mas. Islam mendalam, Arab tiga, Arab Jawa tiga, Arab Barat tiruat. Saya orang Jawa. Etungnya juga tak pakai cara Jawa. Etungan Jawa, penyakit cara Jawa. Anak etungan nih. Tak hitung dina nih sakitnya kapan? Orang kelingan, Mas. Tak hitung dina tekannya kapan? Wow, tek etung tek tek tek. Tiba nih tiba sab. Tuh, apa maknanya ibu? Ternyata penyakit tersebut niki kersane Allah, perkara jamin Allah sing jamin, tapi kita usaha. Niki jare ilmu Jawa, penyakite gara-gara omong sa omong, marine juga gara-gara omong sa omong. Bahkan ana penyakit sing tambene cuma satu, satu saja, apa Mas? Jaluk ngapura maring sapa sing dilarani. Tajamnya pedang kena tangan akeh tambane, tajamnya pisau kena tangan akeh rumah sakite, akeh puskesmase, akeh PKU, akeh doktere. Tapi tajamnya lidah kena hati, kemana obat harus dicari. Begitu besti. Lesan, lesan. Gini bang, gini. Siji penyakit gara-gara lesan. Nomor loro penyakit gara-gara perilakune dhewek. Nomor telu, orang yang dirindukan surgane Allah adalah wasane qari'ul Qur'an.
kedudukan surgane Allah. Nomor dua, wong sing lenggai kesatrian Madukara. Madukara kan bahasa wayang. Madu kuwi bahasa wayang, tapi terjemahane bahasa Arab. Mad bacaan panjang. Apa contohnya? Matopi, mat wajib mut, mat jaismun, mat bacaan panjang. Gimana bang? Madu manis rasane. Qara al Quran. Orang yang suka membaca Quran langgengake ayatnya Allah namanya Raden Janoko. Apa kalimatnya? Fa innal jannata hiyal makwa, swarga panggonane. Mulane nih bapak nonton wayang, mbah-mbah nek midang ngetaken suara wayang. Saya bukan anak dalang, tapi saya seneng karo wayang. Saya ulangi, saya bukan trah dalang. Kalau saya anak dalang wajar, wah anaknya dalang kon. Nah, saya bukan anak dalang. Di keluarga saya yang ajaman yang dadi dalang, yang cinta suka dengan wayang cuma only one. Hanya satu. Kulo seneng karo wayang. Yo wayang, yo ngaji, yo mencintaimu bareng. Iya. Lah yo. Kulo karena seneng karo wayang saya pelajari. Saya SMP mulai suka wayang, SD saya belajar adzan. Saya adzan juara siji. Oh iya, pesertane gemin loro. Iya. Itu pun ya tingkat RT. Ndelalah nyong anak RT ini. Iya. Lah niku karo RT ini dimenang. Nah, oh iya, SD SMP saya belajar suara wayang. Seneng kalau saya walaupun gering kurus tapi seneng suara gede. Prakutoro, Bratoseno, ya. Kumbokarno, nggih, kula walaupun gering tapi kula seneng ngefan dengan karena saya ngefan, saya pelajari. Janoko cilik, bocah cilik, kering, putih, dhuwur, bagus, ganteng, rada gondrong blangkonan. Raden Janoko. Janoko. Wonten adawu sabdo pangandika Kanjeng Ibu. Ingkang putra kula Harjuna Dananjaya dawuh menapa ingkang bakal kula tampi. Kan penak dereng oke. Beda karo Werkudara gedhe dhuwur, awake ireng. Yo, suarane yo gandem sekali ngomong. Hebat, ora kakan ngomong tapi sekali ngomong wibawa. Bratasena. Iyo Bratasena, iyo Gajah Sena, iyo Jagal Wilawa, iyo Pudhut Puja Kiri. Sing gedhe pangapurane kelawan aku wong anom kang ora iso tata basa nyembah bekti kelawan wong tuwa. Karena saya bukan anak dalang, saya bukan gel Jawa, maka saya diweling nang ali gurune kula bae kula. Nang, kowe dadi dalang ora apa-apa. Pripun kiai? Ning dadi dalang sing ngemban misi Islam kaya Jeng Sunan Kali Jaga. Maka yang lare-lare yang ke saya, Mas, saya belajar wayang boleh? Boleh. Syarat siji, di gubuk saya sebelah utara ana musala, ana tempat iki lare ngaji kan hebat. Ana dalang ora mung salat tapi ngimami salat. Ngimami pun aja ngimami dhuhur asar, mung anu takbire sir sing jahar, maghrib, ngisa, syukur-syukur subuh. Sing ya kan jahar keras, bacaan Fatihah keras. Lah nek dhuhur asar kan kru takbir-takbir tok. Allahu Akbar wis meneng bae. Paling ora ya maghrib, ana lah hebat, suratane mantep, Qur'ane mantep. Qul man alladhi ya'sibukum minallahi in arada minkum su'an aw arada minkum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira. Quran dari nyekel buta sapa senenge Kumbakarna ya senenge sapa Arimba ya senenge sapa Bratasena ya ana Gandarwa gedhe ngaku jeneng sapa lah dalah gedhe-gedhe wali gedhe sadat setan wali kobra ana satriya gagah prakoso birawa ngaku jeneng sapa sadurunge mati tanpa aran lah dalah sapa menika ya sapi iki angel iki lho suarane lho
Niki suara wayang. Artosipun kalau mau kepengin adik-adik kita tidak melupakan budaya kita, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat, termasuk donga Jawa. Mas Ulin, apakah donga Jawa dinggo? Dinggo, saya tetap pakai Jawa, pakai kadang ketika dongo ya ono bahasa Jawa nih. Tapi depan belakang kudono patroke. Patroke apa? Min iman ora goyah, Islamnya terpegang. Apa? Ngarepe ono bismillah, murine ono saking kersaning Gusti Allah. Contoh, contoh. Misale anak putu pamit karo kaki. Mbah, nyong arep lunga maring Jakarta. Ya wis, kakine kan ngendika, mbah ngendika. Ya wis ngananang, muga-muga nang kana langka apa-apa. Mangkat let seminggu bocahe bandi. Nang apa sih lah nang kana langka apa-apa? Anji, matur nuwun. Nggih. Nang kana langka bali, mulane cara mbah Jawa dipake, Arab digarap. Depane ana kalimat bismillah, tengahe bahasa Jawa, mburine ana kalimat di sandarkan kepada Allah saking kersane Gusti Allah. Men ora goyah iman Islame, depan belakang diparingi patok contoh. Misale ana bocah, ana putu maring kaki, mbah nyong ditongani men perjalanan penarangan selamat saking Allah maringi selamat. Ya ditongani cekel sirae cep. Islam dipangke, Jawa aja ditinggal. Bismillahirrahmanirrahim. Islam Honggo honggo tri honggo. Jawa ono giling soko kiblat papat, tumpakane lembu putih, cemetine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu-ilu banaspati, bajul barat saso saksi, wewe gombel gendruwo kunti tuyul nini trowo kaki trowo. Loh donga Jawa. Lah, cekel sirai ceg. Bismillahirrahmanirrahim. Honggo honggo tri honggo. Ono giling sapa kiblat papat, kidul kulon lor lan wetan. Apa maning iki? Tumpakane lembu putih, cemedine penjalin tinggal, kendaline ulo lanang, indang danyang prikayangan, ilu-ilu banaspati, bajul barat saso saksi, wewe gombel gendruwo kunti tuyul nini trowo kaki trowok ajan nyrowok marang putuku sing ono tengereh iduku putih coh. Cara ngguna sing ono tengereh iduku putih coh coh coh. Wis ngana mangka kowe, muga-muga hak nang dalan tansah manggiha kembang cempaka sing megar sepayung agung gedene dadi serana laku selamat laku jantramu selamat 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 saking kersane Gusti Allah. Depan belakang ana patroke ben ngapa wong Jawa ora kelangan iman Islame. Gina wong nggih. La iya la yakhruju minad dunya illa bil iman. Mangkola la ilaha illallah sapa ngucap la ilaha illallah iman direksataken mati kulun jenengan dakhalal jannah digawe gampang bleng mlebu swargane Allah. Allahumma. Nomor loro, wong sing seneng pada maca Quran. Nomor telu, wasalis mutimul jian. Nomor telu, wong sing dirindukan surgane Allah adalah mutim suka memberi jian jamake jaiun. Wong sing ngelih wetenge, cara Cilacap kencot. Apa? Kencot, ngelih, wetange ngelih, wetange lapar, diana wong sugih ngerti tanggane kangelan mangan, wong sugih mau mripate pura-pura ora, kupinge pura-pura ora, kupinge pura-pura mbudek mripate pura-pura. Iya. Yeah. Wong singa jaman ning zakat wajib wong sodako babar. Wong emet, wong epel, wonge mbetit, wonge bakhil kaya upil kudanil. Kowe besuk wong sing kaya kae ngerti tanggane kangelan mangan ku mripate wong suki pura-pura ora weruh, sengaja memang dibiarkan kelaparan angel mangane, ngelih wetenge kencot wetenge wong sing aja mending zakat sedekah babar. Blas saudara-saudara.
wong sing kaya kuwi mbesuk nang ora-ora mahsyar, gambarane ora wujud menungsa lumrah, gambarane wong sing bakhil kaya kae, medhit kaya kae, pelit kaya kae. Ya Allah, apa yang terjadi guys? Wong sing kaya kae mbesuk sirae sajambe garing, mripate saterbang miring, saterbang miring. Wetenge sa gunung sumbing, sikile sadamen garing. Wetenge sa gunung sumbing, sikile sadamen garing. Allahumma. Iya. Baleni baleni, wong sing pel, wong sing med, wong sing bah, wong sing kumed, wong sing bratawali jadang, wong sing kaya kuwi aja maning zakat wajib, wong sedako babar. Sirae sajambe garing, mripate saterbang miring, saterbang miring. Wetenge sa gunung sumbing, sikile sadamen garing. Wetenge sa gunung sumbing, sikile sadamen garing. Salatullah. Kalimantan tetap semangat, kejar masa depan, lombok rawit pedes temenan, golek duit kanggo lamaran. Allah. Lombok rawit pedes temenan, golek duit kanggo lamaran. Suket Jepang tinggo nambani, di sawang-sawang kok tambah ngangeni, kok tambah ngangeni. Toko dawet nanging sarawit, siraimu metoran duwe godong kacang godong emrica, wis kadung sayang mung dianggep, mung dianggep. Sayur asem ayam bakar, lambene mesem atine. Joko tingkir wis apa sing marah-marah ya. Eh? Yong tukang parkir. Iya, Joko tingkir ngombe dawet. Kena? Ya kena, sebabe dawet barang halal. Malah dadi pada kelingan Banjar. Iya dawet ayu, dawete Banjar negara, segeranya selegi apa iza. Dawet ayu, dawete Banjar negara, ndak masalah. Cuma ana cumane. Apa cumane? Kayak gie mas, ketika ana sebuah nama, ya nama Joko Tingkir kan paraban pada pekar Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, itu kan nama panggilan. Nama asline ya ono, kados kula, saya kan Ulinuhan nama panggilan, nama asline kan kula Michael. Iya. Iya. Michael Mambuing. Michael lahir malam Rebo Pahing. Iya. Nah iya. Yang namanya siapa mau? Joko Tingkir itu kan nama panggilan. Nama apa ya? Nama hits lah, cara gampangannya nama hits, main gampang wong pada apal. Oh, Joko Tingkir ratu keraton pundi? Pajang, sing Jipang Haryo Penangsang, kan ngeten niku. Lha iya, pada pekara Kalijaga, Kalijaga iki nama paraban, nama aslinya Raden Mas Said. Sunan Bonang paraban, nama aslinya Sunan Bonang sapa, Mas? Sunan Bonang Sayyid Makhtum Ibrahim. Sunan Ngampel Sayyid Ali Rahmatillah. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim Mas Morokondi. Sunan Gunung Jati sapa? Syarif Hidayat Allah. Kan nama paraban, nama panggilan, nama his mengpung pada gampang kenal. Lho yo, ono wong dijenengi Sunan Geseng. Nama sedene ya saya Mbah Cokro Joyo.
Panembahan Senopati. Nama asline yo bagus, Danang Sutawi Jaya bagus. Ono nama paraban Lembu Kenongo, ana paraban Maeso Tang Ngateleng, ono paraban sapa malih pirang-pirang. Lho, wong Jawa ketika ana kalimat Joko Tingkir dipasangkan dengan ngombe dawet, menurut saya pribadi tidak ada masalah karena saya juga tidak suka membuat masalah. Cuma pertanyaannya saya ada dua. Yang pertama, singgawe lagu asline janjane kenal karo kata karo nama Joko Tingkir apa ora? Nama aslinya Mas Karebet, muridé Sunan Kalijaga, barang remaja diberi nama Sultan Hadiwijaya. Gelare kepenake Joko Tingkir. Ketika dikatakan Joko Tingkir ngombe dawet, ndak masalah. Wong tidak ada kalimat merugikan yo ora ana. Tidak ada kalimat menghina yo ora ana. Sing dadi mandan kurang sopan adalah ketika nama itu dinggo tembangan nang bocah-bocah. Pada bae ana cara dangdut wong mendem-mendem pada Joko Tingkir ngombe dawet. Padha misale kali bulura Bu Suharti, nek ana kalimat Bu Suharti ngombe dawet, coba ana penghinaan apa ndak? Kan tidak ada. Bu Suharti juga suka masakan tradisi, Donald juga suka minuman tradisional, tidak ada penghinaan. Bu Suharti ngombe dawet dari kalimat tersebut, Pak. Eno ibu kan tokoh kepala desa. Tidak ada penghinaan. Sopo sing ngarani menghina bulura? Ndak ada. Ibu Suharti ya seneng dawet, Ibu Suharti ya suka makanan-makanan tradisi, minuman tradisi, Yonel. Cuma ketika nama Bu Suharti dijadikan sebuah lagu, go tembangan bocah-bocah. Bu Suharti berangkat ke kantor kepala desa, bocah-bocah liwat karo nembang, Bu Suharti ngombe dawet, ayo ngaji benora momat. Apakah ada penghinaan? Tidak ada. Dari segi kalimatnya tidak ada penghinaan. Cuma yang kurang sopan adalah ketika kalimat nama itu sebuah tokoh seseorang di Nusantara dijadikan nopo kado seperti dolan. Dolanan kan seperti itu saja yang jadi masalah sebetulnya. Dari penghinaan saya pribadi, saya tidak ada. Ya bodoh wae niku. Ketika Bu Suharti dikatakan Bu Suharti ngunjuk ngombe dawet, ya biasa saja. Bu Suharti suka-suka saja, enak-enak saja. Tapi ketika kalimat Bu Suharti dijadikan sebuah lagu tembangan go bocah-bocah, seperti ledekan bocah-bocah, seperti diledek bocah-bocah, seperti menghina, mboten menghina sing akut mboten, tapi menghina sing nopo katus bocah-bocah dol, dolan kan ngatane iku nggih agak kurang sopan ketika nama tokoh seseorang di Nusantara dijadikan bahan seperti itu. Maka pertanyaan saya cuma satu. Satu, singgawe lagu kenal Joko Tingkir apa ora? Nomor dua, saya mengapresiasi pembuat lagu. Kok bisa mas? Iya, barokah lagune digawe karena ketidaktahuan mungkin, kemudian jadi kontroversi, dan kemudian wong-wong pada takon siapa sih Joko Tingkir, kan gitu. Kita apapun sebagai warga NU jangan mudah terkompor, jangan mudah digawe panas loh. Bahkan yang namanya rumah remuk gara-gara apa? Bukan tetangga, bukan orang lain, tapi sesama penghuni rumah tersebut yang tidak ada rasa kenyamanan. Maka sebagai warga Nahdin wajib ngaji, juga wajib mempelajari sejarah. Men wong Islam ayu, Islam mendalam, Arab digarap, Jawa digawa, Barat diruat. Allahumma. Nomor 4, orang yang dirindukan surganya Allah adalah shaimur Ramadan. Wong sing pada senang puasa nang bulan Ramadan, umpamane wingi ana utang puasa, ya ayu alon-alon di bata-bata kelambine, tuku nang sopi, tuku nang pasar, utang puasa ayu dibayar, bubar puasa ayu pada sadar, bubar puasa ayu pada sadar. Salatullah salamullah ala dhaha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin
Habibillah, ala Yasin Habibillah. Tadat ira, tadat ira, kumitir berdaing pinggir. Tanda mana jelumatana, kanggo sebo mengkosore, kanggo sebo mengkosore. Salu ala Nabi Muhammad. Tayyib bi Tahir Nabi wa sallallahu wa sallam ala Tahir Nabi bi al-mukarram Nabi al-musharraf ranting mengori mriki mengadakan sedekah rutin kanthi lantaran koin NU. Lah nggih Bu nggih. Lah niku lantaran kula njenengan sing jenenge banda dibagi telu. Siji banda sing ditumpuk-tumpuk mung dadine harta warisan gedene nggo rebutan keturunan. Nomor loro harta sing dipangan mung pol-pole dadi kotoran. Sing nomor telu, harta yang kita bawa mati. Apa harta digawa mati? Iya. Duit digawa mati? Iya. Syaratnya ditukar pada bayi ringgit nang Indonesia ora payu. Maka ringgit nang Indonesia ditukar dengan rupiah. Pada bayi karo harta kulon jenengan, pangkat kulon jenengan, harta, pangkat, duit digawa mati. Carane adalah ditukarkan dengan mata uang akhirat. Apa itu? Siji sedekah jariah, loro nyangoni anak ilmu sing manfaat, nomor tiga nyangoni anak ben ngapa, anak-anak kita yang soleh-solihah, ono sedane matine orang tua besok anak ngerti tanggung jawab, mendoakan orang tua. Kulo panjenengan sami Allahumma. Mulane monggo kita khidmat di bawah panji-panji Nahdlatul Ulama. Kita ndarek wonten pengurus ranting Muslimat, ranting dan fitsetoyo ini pun adalah dalam rangka kita bin ana patrok. Patroknya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah bendera Nahdlatul Ulama, Simbah Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. NU nunut ulama, NU derek ulama, NU Nahdlatul Ulama. Amin Allahumma. Infak kita pada hari ini, sore ini ada sekitar 7.679.400 rupiah. Derek-derek kulon jenengan untuk pembangunan, untuk kesejahteraan, kemakmuran gedung MWC Pemalang, gedung MWC Kecamatan Pemalang. Muga-muga berkahi kulon jenengan sami Allahumma. Mulane KPGP penting antara umaro, ulama dan warga masyarakat. Saya ulangi, semuanya penting. Saya, kita semuanya, bulurah, keluarga besar Mengori Meriki, Masya Allah mantap.
pemuda-pemuda sebagai syubbanul yaum rijalul ghad, pemuda hari ini pemimpin masa depan sangat penting. Maka anak-anak kita sangoni akhlak, tata krama, ilmu sing manfaat untuk benjang ing hari selanjutnya. Kulon jenengan sami tunggu sabu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Kada kelepatan kali kula ugi pangapunten mbok mboten fresh kula niki sek mriyang ya mulane mripate saru 5 bat. Kula wingi wangsul saking Palu Sulawesi, kula wingi tanggal 4 lan niki alhamdulillah bisa berjumpa dengan masyarakat Pemalang. Muga-muga dakwah mboten manfaat barokah. Allahumma bi barokatil Fatihah. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله رب ال. Kula tulung pangapunten mugi-mugi berkah kita sedaya. Allahumma ternuwun wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.